السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله نسلم ونسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله ما بعد الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي اعطني محبتك ومعرفتك حضره الشيخ أباه yang kita hormati kita taati Al-Mukarramin para wakil Talqin khusus Al-Mukarram Pembimbing saya Kang Raka Kiai Haji Abdul Ghaw Sepuluh Al-Maslu Kiai Haji Soleh, Kiai Haji Toras Kiai Haji Pak Pauzin, Pak, Uzin, Pak eh, Pak Izin Dan seluruh Ikhwan Akhwat Saya hadir di masjid yang mulia ini tidak untuk ceramah ya. Hadir karena ingin tabarruk kepada Kitab Agung Miftahus Makanya saya enggak pakai kostum mubalig. Masih pakai baju begini ini. Dulu sih waktu pertama ke sini enggak pernah pakai baju-baju begini pakai tasawuf sukabumi aja. Yang rombeng-rombeng. Karena katanya kalau tasawuf harus zuhud, zuhud itu mesti serba miskin. Saya mau pulang dikejar oleh beliau Al mukarram Anggaos. Jangan, jangan. Ada titipan dari pengersa Abah. Ya, ada apa? Kata pengersa Abah bajunya enggak usah tasawuf. Hah. Maka pulang ke Sukabumi saya langsung masuk toko sandang, langsung memotong uh, bahan satu stel jas dan dua stel safari. Dan ternyata di situ Karomah Pengarsa Abah sudah menyiapkan seorang pemborong yang akan membayarkan. Bahkan dia katakan tambah lagi kiai, masya Allah. Baik hadirin Bersyukurlah bahwa kita pada bulan yang lalu Telah sama-sama melaksanakan hidmah manakiban Di masjid kebanggaan Indonesia Yaitu di Istiqlal Istiqlal itu kalau diterjemahkan merdeka Di Sukabumi ada lapang merdeka Jadi kalau mau dibalik masjid merdeka Lapang Istiqlal bisa secara bahasa bisa manakiban di mesin merdeka lalu mau poli di lapang istiqlal boleh jangan tersinggung ini bahasa aja baik di manakah kita melaksanakan majelis manakib dimanapun di atas gunung boleh di dalam goa boleh kalau bisa di dalam lautan boleh ya pakai kapal selam boleh, pakai karomat boleh. Ya. Apalagi kalau di masjid. Tahadus benikmat berkah karomah dari Allah melalui pengerasa abah. Kalau tidak salah saya umroh sekitar 10 kali, ya, lebih mungkin. Insya Allah di Masjidil Haram selalu manakiban, Walaupun tidak semua yang hadir ikut menakib, Ya rombongan kita saja menakibat. Katanya Pak Jajan di sana tarekat dilarang. Tarekat di sana disebut syirik, diharamkan. Oh, mereka sendiri nggak tahu tarekat. <tik> Mengharamkan tarekat tapi tarekatnya nggak tahu. <tik> Umpama kalau saya ditanya oleh askar lah di Mekah atau oleh siapa. Mada tamal. Apa yang anda lakukan? Nadzkurullah, natamassak bi ayatil Quran, bi amril Quran, fadzkuruni adzkurkum. Naam, naam. Apa yang anda amalkan? Zikir, perintah Quran. Kita enggak boleh keluar dari Quran dan sunnah. Iya, benar juga. Kalau Allah Ta'ala fil Quran al-Karim, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, faqsusil qasas, kisahkanlah kisah-kisah, manakiban itu kan kisah-kisah. Benar lagi, Dimana mana salahnya ini? enggak, ada. Ya sebagai khodim pangersa abah dari sisi keilmuan tidak perlu selamanya saya jadi ketua bidang ilmu dan dakwah. Masa organisasi mesti terus menerus enggak boleh. Sekarang ketua bidang ilmu dakwah kita Al Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Yusuf Hamzah Ilmunya masih tetap saya Dakwahnya beliau Tuh, ya. Walaupun saya penanggung jawab keilmuannya dengan al -Mukarramin, ya Dakwahnya juga nggak berhenti ya. Membina para da'i juga ini adalah sarananya Pengajian malam sebelas ini bukan pengajian Pak Jejen Bukan pengajian pengersa ajengan gawas tapi beliau tahun 94 dulu ketika saya mendapatkan perintah petunjuk dari beliau untuk melaksanakan pembinaan mubalig alhamdulillah karena bukan pengajian kami ya bapak-bapak ke sini bukan tertarik oleh kami tapi karena merasakan limpahan barokah karomah dari Allah melalui beliau itu ya kenapa karena di majelis manakiban untuk hidmah ilmiahnya waktunya sangat terbatas. Maka dilengkapilah dengan perluasan wawasan pada malam ini. Alhamdulillah. Silakan kalau ibu-ibu, bapak-bapak berangkat ke Beijing, ke Cina, datang ke masjid bersejarah di sana, sholat tahiyat al masjid, zikir, khatam, menakib, silakan. Ya, dengan sangat hormat. Kalau gitu Pak Jajan ceroboh, jangan cepat-cepat ngomong ceroboh. Ya. Gak ceroboh, ada izin lisan, ada izin rohani. Anda ke Australia, silakan Wong. Orang sana nggak tahu ini apaan. Ya. Kalaupun perlu minta izin, minta izin mau ikut ibadah gitu. Sah. Ya. Jadi jangan disangar-sangarkan ya. Menakiban ini ibadah. Saya katakan waktu di Istiqlal, kalau masih ada umat Islam di dunia yang belum mau melaksanakan manakib masih sumbang-sumbang terhadap Manakiban itu karena tidak paham kalbu. Penyebab utamanya karena nggak paham betul gitu, nggak memahami kalbu, Pak Haji Palembang. Kalau orang paham tentang kalbu dimanapun, pasti dia akan melaksanakan manakiban. Kenapa orang beli obat ke toko obat atau ke apotek? Karena dia paham penyakit. Kenapa orang nggak mau beli obat? Karena nggak paham penyakit. Kamu sakit enggak? Cuma suka nyut-nyutan aja di kepala. Beli obat, enggak ah, mau. Beli obat saya nggak sakit kok. Cuma nyut-nyutan aja. Orang ini nggak paham penyakit. Kan mudah ya. Mudah sekali, nggak ada mafi muskilah, no problem. Bagi saya memahami dunia ini, memahami ilmu Islam di dunia di negara manapun, mudah saja memahaminya. Kalau di satu negara, satu daerah masih ada orang yang mempergunjingkan soal manakiban, pasti penyebabnya adalah karena tidak paham betul tentang kalbu. Berani saya bicara pasti itu. Wong dunia ini kebanyakan memahaminya bahwa kalbu itu daging hati. Dalam bahasa Inggris kalbu diterjemahkannya heart apa liver. Tu si berijib aja the bijis. Oh my heart, on believe that you alone. Mulai di masjid saya dibereskan. Nanti fitnah lagi, jangan jajan nyanyi di masjid. Kalau baca sholawat pakai lagu nggak apa-apa, tapi kalau ngomong hati pakai lagu salah lagi. Heart, Bukan daging hati. Kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Tidak ada fisiknya kalbu itu. Kalaupun Rasulullah bersabda, Ala inna fi jasad ibni adam ala mudkoh, Iza soluhat soluhal kulluh, Wa iza fasadat fasadal kulluh, Ala wahyal kalbu, Sahih hadisnya sahih. Ada dalam Arba'in An-Nawawiyah, ada dalam Bukhari dan lain-lain. Terjemahnya: "Wahai manusia, ketahuilah bahwa dalam diri kamu sekalian ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka semua jasad ikut baik. Kalau semua buruk, maka semua jasad ikut buruk." Artinya kalau dia tidak baik maka amalan sekujur badan jadi ikut nggak baik. Dialah kalbu memberi kesan si daging kental itulah kalbu. Awal-awal Rasul mensabdakan mudkoh. Lalu diakhiri dengan kalbu. Saya ulang, dalam dirimu, dalam diri manusia ada segumpal daging. Dia baik sekujur badan baik, dia buruk sekujur badan buruk. Itulah kalbu. Dengan cepat dipahami bahwa kalbu itu daging kental itu. Inilah pemahaman dunia 99,9 persen ulama yang profesor, yang doktor, yang santrinya ribuan, yang hafal Quran 30 juzu, hafal faham hadis Bukhari 7000 hadis, yang kitabnya berlemari-lemari, yang sudah selesai kuliah sampai S3. Di dunia ini yang memberikan penjelasan kepada umat Memberikan apa itu sajian dalam seminar-seminar nasional, internasional atau daerah hampir rata-rata memahami bahwa kalbu itu apa daging hati itu kalbu teh hati hati teh sok cing tarik ngomong kalbu teh hati teh Sanggup sampai sahur nih, kodok istilah pengerasa, kodok, kalbu teh, htt, gitu aja dulu nggak apa-apa, pegang aja dulu pegang, sangu teh nasi nasi teh, sangu teh nasi nasi teh, nasi dalam bahasa Indonesia sangu di dalam bahasa suna. Kalau bahasa Jawa sangoni itu di sangoni itu diongkosi. Lain-lain. Ada sangunya, ada ongkosnya. Kalau di Sunda sangu itu kejo. Sego bahasa Jawa ini sego nggih. Sega. Nah, ini sangu Sunda wae teh nasi, nasi teh. Ini ini ngobrol bahasa dulu. Ini ada baiknya dirayapi, di, di didekati pemikirannya dari situ dulu. Bisa nggak ngomong begini, bapak-bapak silahkan makan nasi, tapi sangunya nggak boleh. Salah nggak ngomong begitu? Salah nggak? Kok nggak berani nyebut salah sih? Kalau nggak berani nyebut salah, anda tidak akan tahu benarnya. Salah nggak? Boleh makan nasi, tapi tidak boleh sedangkan sanggup itu liur. Itu namanya taroduf. Kalimat beda, makna sama. Hmm. Sekarang kita masuk kepada kalbu dengan hati kebanyakan ulama mubalik dosen guru ustad di dunia memahami kalbu dengan hati itu seperti sangu dengan nasi terjemahnya adalah seperti begitu kalbu itu hati-hati itu silakan anda tidak akan disalahkan kalau anda menulis dalam paper Anda, dalam skripsi, untuk S1, dalam tesis, untuk S2, dalam disertasi, untuk S3, Anda mengatakan kalbu itu adalah hati. Insya Allah, Anda tidak akan disalahkan oleh profesor penguji, karena profesornya sendiri nggak tahu bagaimana menyalahkan, oh nggak tahu. Kalau kita menerjemahkan fi kulubhim di dalam hati-hati mereka, nggak ada yang menyalahkan wong Quran terjemahnya begitu. Karena yang menerjemahkan juga nggak tahu. <tuh> ini ngomong berani nak. Ini sudah melawan arus internasional ini. Kalau bukan, wah kalau bukan. Ya udah ketawa aja. <laughs> Kalau bukan Khodi Mursid Surya layak. nggak akan berani ngomong begitu. Saya, saya, minta dikritik ayo. Silakan. Sampai hari ini masih belum ada yang mengkritik bener. Ya, saya bawa gambar di laptop saya tentang kalbu. Insya Allah nanti. Ustadz Arifnya sedang ke bawah dulu. Ada tugas dari saya. Kok diam? Penting nih penting? Oh penting pak. Ya kalau mau buka-buka omongan saya gini buka internet. Buka internet. Apakah dari... Apa itu... Kobah atau dari Jezen aja silahkan bisa ya atau dari Suryalaya dan lain-lain jadi sudah sangat booming sudah sangat membumi merata memasyarakat pemahaman bahwa kalbu itu terjemah bahasa Indonesianya hati melayunya juga sama kalau Anda ke Melayu, ke Malaysia atau ke wilayah Sumatera Riau, Kalimantan, kalbu itu hati. Hati itu ini salah satu penyebab orang jadi nggak senang menakib. Yang senang aja belum paham. Yang senang menakib aja belum paham. Apalagi yang nggak senang. Betul. Nah, jujur aja. Kok Pak Jajan bisa paham? Tenang aja. Karena punya guru mursyid. Apa pernah baca buku? Enggak. Ya. Kalbu diterjemahkan menjadi hati. Maka seperti nasi sangu kejo. Sangu teh. Nasi, nasi teh. Nung. Kalbu teh. Hati, hati teh. Silakan pegang dulu itu, pegang dulu. Jangan lepas dulu. Alhamdulillah, sudah dapat ilmu. Hmm. Idul Fitri, alhamdulillah. Masyarakat kita, saking gembiranya, bisa melaksanakan tugas Ramadan saumnya tarawehnya, tadarusnya, kiamul lail dan lain sebagainya. Maka ketika datang Idul Fitri, ya ada syukuran. Ini bahasa husnuzon ini. Karena kita sudah menjadi muridnya pengersa abah, belajar arif dalam berbahasa. Bahasa Suudzonnya saya punya juga. Salah satu kekeliruan kita ketika Idul Fitri bukannya menangis, malah kita poya-poya itu bahasa bahasa begitu bisa ngomong begitu bisa ya tapi saya sekarang sedang pakai bahasa husnudon saking apa tuh mana mah husnudon saking gembiranya dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang wajib maupun yang sunat maka ketika datang Idul Fitri apa itu Syukuran dengan membuat masakan yang banyak, sayur-sayur, banyak antara lain sambal goreng hati. Sambal goreng hati itu menjadi sayur khusus Idul Fitri. Bahkan biasanya membuatnya itu enggak pakai estimasi, enggak pakai perhitungan pas selalu lebih dan mengingat wala tubadzir tabdiro. kalau memubazirkan itu saudara setan maka sayurnya ndak dibuang diangetin lagi sampai hitam semua kentang hitam pete hitam daging hitam semua itulah yang disebutkan di sukabumi bebeyek sebagian menyebutnya belek -ketek. Sebagian menyebutnya golendrang. Dong, dong, do. Ada lagi bahasa Ciamis. Dongdo. Tambah ilmu saya. dong, Itu sudah jadi seni itu. Oh nikmatnya. Dua tiga hari setelah idul fitri. Kita pakai uli digoreng. Ini juga beda dengan orang parung. Kalau orang parung bogor. Kalau uli itu temennya dengan tape ketan. Kalau orang Sukabumi uli dengan itu. Sayur yang sudah tidak berstatus. Ya ini apa nyebutnya. Makanya jangan heran rumah sakit di Sukabumi. Kalau selesai idul fitri pasiennya penuh dengan muntaber. Ya karena memang uli ketan panasnya tinggi plus sayur yang tidak berstatus tadi panas sama-sama panas bermain dalam perut maka hasilnya adalah muntaber. Waduh Pak Jejen kan ini di shot kok omong begitu. Oh enggak apa-apa ini fakta. Sebaiknya dipelajari oleh Anda bisa jadi tesis tuh. tuh. Enak Pak ilmu ini semuanya kejadian ini bisa dijadikan ilmu tinggal kemampuan mengemas saja. Menurut penelitian, <tik> nah. sambal goreng apa itu? Hati. hati karena yang yang dibikin sambal gorengnya kan dagingnya tidak sembarangan tapi daging apa? daging hati. Kalau tadi kita kental sekali menyebutkan kalbu itu, hati-hati itu. Berarti bisa disebut ibu sedang membuat sambal goreng kalbu. Pernah ngomong begitu enggak? Berani enggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak berani mengatakan sambal goreng kalbu enggak berani. Kenapa enggak berani? Kenapa diketawain? Salah. Salah apa enggak? Salah. Katanya tadi kalbu itu hati-hati itu. Berarti sayur hati adalah sayur kalbu. Goreng hati adalah goreng kalbu. Sambal goreng hati adalah sambal goreng kalbu. Tapi Anda tidak berani mengatakan membuat sambal goreng. Artinya ragu-ragu. Artinya nggak panceg. Artinya enggak konstruktif, artinya duga-duga. Barangkali kalbu itu hati, barangkali. Oh kan, jadi enggak berdiri. Saya oh begitu. Ini dunia sedang gak saklek. Ini di negara manapun, rata-rata menterjemahkan kalbu itu hati kepada bahasanya masing-masing. Ya kita ngomong Melayu ajalah, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, sebagian Thailand, sebagian Filipin, menerjemahkan bahwa kalbu itu hati. Dari situlah statnya, sehingga beranggapan bahwa kalbu itu. Padahal buktinya orang bikin sambal goreng hati nggak berani mengatakan sambal goreng kalbu. Sama aja dengan otak dan akal sama. Saya udah beberapa kali membicarakan ini, tapi nggak bosan saya lah ngomong. Salah seorang sahib saya yang pernah jadi menteri koperasi, nggak usah saya sebut namanya, ikut menakiban di sini. Kalau tidak salah yang dibaca mankobahnya oleh Pak Kiai Mustafa adalah mankobah merebut nyawa. Si Abdul Qadir merebut nyawa dari Israel. Ia ya nyubit saya. Ya, itu enggak masuk akal itu. Iya, saya kata itu gimana itu? Ma, jangan jelaskan sekarang. Ini sedang hidmat. Nanti. Ya nanti. Jangan lupa ya nanti. Penasaran dia. Selesai pengajian, masuk ke ruang atas. Karena beliau berada di ruang atas, beliau cari saya mana Pak Jajen mana? Saya, gitu. Duduk-duduk, iyo boleh. Gitu gimana yang tadi itu? Itu nggak masuk akal itu. Banyak sih, saya sebut mankobah kaget, mankobah kaget itu antara lain menghidupkan yang mati, ya, menghidupkan lagi orang yang kecebur di laut sudah hancur jadi orang lagi ayam yang tinggal tulang belulang jadi ayam lagi bapak-bapak pengen bisa begitu Wah nanti bikin ayam terus nanti praktek begitu praktek bikin ayam dari tulang belulang nggak usah ngejar-ngejar gituan lah ya Alhamdulillah kemarin baru selesai. Sekaligus saya bersyukur. Setiap bulan Ramadan saya berhidmat. Pengajian pasaran disebutnya. Pengajian cepat. Menyelesaikan satu kitab. Dalam lima hari selesai al-hikam. Lima hari. Silakan para ikhwan kalau. Merasa perlu. Diprogramkan setiap bulan Ramadan. Silakan datang ke Sukabumi konsumsi sekedarnya beras lauk pauk dan tempat kami sediakan itu dari nahdiyin dari mana-mana banyak yang ikut syukur-syukur kalau dari para ikhwan akhwat supaya belajar tarekatnya disertai dengan pengetahuan selesai lima hari selesai 292 hikmah makanya suara saya agak begini karena dari Ba'dat Tarawih sampai sahur sampai jam 2 Ngaji terus. Dari bak jam 9 pagi sampai setengah 6. Istirahat, sholat aja. Nah, itu al-hikam. Mohon maaf kalau tidak diumumkan dari kemarinnya. Andaikan diumumkan, barangkali ada yang mau ikut. Alhamdulillah komentar dari para ulama. Banyak yang ngomong. Baru saya dengan hikam seperti begini. Biasanya orang kalau ngaji hikam anti dunia, meninggalkan jabatan, meninggalkan usaha, tinggalkan dunia. 292 hikmah yang saya baca, tidak ada satupun hikmah, hikmah itu kata mutiara yang meremehkan dunia tidak ada. Jadi saya sekarang berkesimpulan hikamnya, hikmahnya, tidak apa-apa yang suka berpemikiran begitu sang pembahasnya. Ketika sang pembahas mungkin kurang sejahtera kehidupannya, maka begitu dia baca hikam, nah ini gua tembakin ini. Tembakin ke sana, tembakin ke sini. Dada. Bahkan hikam justru cerdas. Hikam adalah di, bisa dipedomani untuk sebuah negara agar maju. Begitu, itu setelah ajengan jajan dibimbing oleh pengersa abah. Ya. Kenapa? Karena dulu saya paham hikam, hikam ilmu. Tasawufnya tasawuf ilmi, tasawuf filsafat. Tasawuf pengetahuan. Setelah belajar ke surya layak. menjadi tasawuf praktis. Pengamalan. Orang bisa jadi ahli resep. Kalau ditanya, ibu bisa resep sup? Bisa. Oh, ibu ahlinya sup. Sup ayam, sup sapi, sup unta. Pinter. Daging ditambah dengan bumbu-bumbu pakai air tapi enggak pakai kunyit biasanya. Ya. Semur bisa. Lendang? bisa. Opor pinter. Ibu pernah masak? Enggak pernah masak sih. Jadi kalau makan ngegel katel. Saya dulu sudah jadi ahli ilmu tasawuf, tapi tidak praktek tasawuf. Itu yang mengakibatkan hikam menjadi kelayaban gitu pembahasannya. Jadi hikam cuma berfungsi dua, satu menyanjung-nyanjung para wali, yang kedua membentur-bentur orang lain. Itu dampaknya. Ini hikam Indonesia, saya tahu. Karena yang ngomong bukan praktis, bukan praktisi. Setelah saya belajar jadi praktisi mengamalkan, tidak ada satupun hikmah dalam al-hikam yang membentur dunia. Yang mana? Hikam yang mana? Irodatukat tajrid iya asbab binas syahwatil di bidang ma'rifat, kamu harus berjuang. Jangan berdiam diri kecuali kamu oleh Allah sudah dijadikan murad tadi sudah dicemput oleh Allah, tinggal Anda menikmati. Tetapi justru ibadah orang yang sudah wasil lebih tinggi karena dia sudah menjadi ahli kurba. Begitupun rizki. Hei orang-orang, jangan malas, kamu harus mencucurkan keringat, harus berusaha mencari rizki. Jangan bermain tajrid di makom asbab. Kecuali kalau kamu sudah ibadah baik dinilai oleh Allah, rizkimu tanpa harus mengeluarkan keringat lagi datang sendiri, silahkan ibadahlah yang benar. Mana bisa disebut anti dunia? Ah, yang ngomong aja yang belum punya dunia. Baik, hadirin. Tadi sampai di mana kalbu ya? Nah, ketika sohib saya itu, ikhwan kita bertanya begitu kepada saya, dia mengatakan gak masuk akal. Saya katakan sambil sambil ketawa, Diulang nunjuknya. Ya begini gak masuk akal, Pak Jejen. Ya nunjuknya yang keliru. keliru Pak Jejen gimana? Ya akal kan ke sini. Keliru saya katakan. Itu bukan akal, itu otak gitu. Bahasa Arabnya otak bukan akal, dimal. Bukan akal, dimal. Otak Sapi punya dimak. Otak sapi digoreng enak. Ayam punya dimak. Apalagi udang. Otak Nana Tuur. Taika hulu-hulu disebut. <laughs> ya. Disebut otak udang kan. Oh gitu ya. Apa beda Pak Jejen? Insya Allah beda sih. Bedanya? Ya kalau situ lapar. Masuk rumah makan padang. Minta, bang saya mau makan dengan goreng otak Aduh, coba minta goreng akal Ada yang pernah makan dengan goreng akal? Pepes akal? Rendang akal? Nah, Gini-ginian ini, perbaikan ini Pelurusan ini, mahal ini Andaikan tidak disaluri ilmu oleh beliau, mana bisa orang sebodoh saya tahu ginian. Contoh, mobil mogok. Supirnya nggak ngerti onderdil mobil. Begitu mogok yang ada marah-marah terus. Oh, uh, dasar mobil, tolol, goblok. Puk, puk. Dia tendang, dia tumpuk. Mungkin kata mobil, aku yang gila apa kamu yang sepeleng? Yang mogok mesinnya dirojokan nah. udah tiga hari tiga malam, ngapain pak, bersihin lapot Memangnya di situ penyakitnya barangkali, tuh kan? Ini 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 barangkali ini, lain dengan datang bengkel profesional. Napa mobilnya pak mogok pak? Iya, gimana nih? Ya udah, Bapak ngeteh aja lah. Dia cek ya. Gua pakai emosi. Gua pakai sombong-sombongan gak usah cek aja. Pertama yang dicek apa? Saluran minyaknya dulu. Jalan bagus. Lalu strumnya ketek ketek. Kenapa ya? Gak jalan ada gangguan. Eh ternyata cuma apa itu ada satu kabel yang enggak tersambung, ada saklar yang nggak tersambung. Begitu disambungkan sedikit, cuma memang tuh jalan. Mercedes saya pernah mogok di Bandung. Anak saya nggak ngerti, telepon, Pak mogok, ya cari bengkel bingung. Enggak ada uangnya, ngutang aja. Apa sulitnya? Cari bengkel, apa coba? Naon teh, Yang yang bulat sikring. Sikringnya putus, maka untuk hidup lagi cuma dibantu dengan kertas rokok yang ada timahnya itu. Bungkus etik Mercedes Baby Ben mogok lalu hidupnya dengan kertas bekas rokok cuman buntu karena ahli memperbaiki kalbu orang pakai pidato ya baguslah ibarat ngarojokan kenapa tuh oh pidato kok dia bagus bagus masa orang pakai dalil disebut jelek udah pakai nangis segala, <guluh> ya bagus bagus. Pertanyaan dari saya mudah, lo ahli apa bukan sih? Ya, umat sih yang namanya orang bodoh, seneng aja. Paham? Tahu intinya manakiban di istiqlal? Tuh salah satunya. Izin Allah melalui karamat hadroti Syekh Guru Agung. Allah membuktikan ini alatnya dan ini ahlinya. Yang lain silahkan ya belajar bahas-bahas kalbu boleh, belajar nangis-nangis boleh bagus. Pak Ari Ginanjar betapa profesionalnya beliau. Wong kalau ikut training di beliau ada yang pernah ikut. Saya kalau pakai logo-logonya sini pakai logo EISKI, eh, sini pakai pita emas dari dokter Utami Rusli. Saya banyak gitu-gituan ya kalau mau dipakai. Nanti rame ke sini. Ya. Nah. Bagus Pak jujur. Kalau mau dibahasa luruskan beliau mengatakan, "Ya kami cuma sampai begini, Kang." Ya bagus, menyeberangkan orang dari sekuler, dari kurang mengenal agama menjadi mengenal agama. Dari yang dipikirkan cuma urusan bisnis sekarang mau memikirkan akhirat. Bagus. Tapi beliau mengatakan jujur Kang ini paling 15 hari kata beliau. Makanya selanjutnya silahkan. Kepada Pak Wahfiuddin, kepada kita-kitalah semua sebenarnya. Alumni yang kurang lebih sudah 700 ribu itu Silahkan dibina oleh tarekat Kodriah anak dia ini kegiatan EISKI. nih pakai layar segede-gede pada uang tuh uh, pakai musik pergi pergi ya. bagus tuh. bagus ya Nangis sama Allah. Bagus. Ayo umat ini garap keroyok oleh yang ahli ini, yang ahli ini. Ayo. Tapi sebaiknya semuanya jujur bahwa kami ini pengantar untuk perbaikan sebenarnya serahkan kepada kan enak ya ini enggak kultus cool ini ngomong ilmu ini wong kalbu saja tadi masih keliru paham bahwa yang disebutkan kalbu nih bukalah ihya ulumuddinnya imam al-ghazali izin Allah Habib Umar Al Yamani Beliau sering datang ke Indonesia. Kalau beliau datang maka beliau melaksanakan pengajian ihya. Izin Allah ketika saya ikut di Bogor yang dibahas pas ini. Ihya juz awal, Kiai okay, Pak Izin. Ruh nafsu akal kalbu, ruh nafsu akal kalbu. Kalbu dulu nyebutnya rib. Kalbu, nafsu, ruh, akal, kalbu, akal, ruh, nafsu. Kalbu Kalbu, akal, ruh, nafsu, ngomong. Kalbu, akal, ruh, nafsu. Empat kalimat maknanya sama. Empat kalimat maknanya sama. Kalau Bapak mengatakan, enggak begitu Pak Jajan, ahlian mana kamu dengan Imam Ghazali? Ngukur diri. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, beliau ya ahli ilmu kalam, ya ahli ilmu filsafat, ya ahli ilmu hikmat, ya ahli ilmu fikih, ya ahli tafsir, ya ahli hadis, ya ahli tasawuf di dalam Ihya-nya menyatakan kalbu, akal, ruh, nafsu empat kalimat maknanya sama, itu itu juga. Kita sering kental Indonesia menyebutkan kalbu adalah daging hati, akal adalah otak, ruh adalah nyawa, nafsu adalah marah. Kan? begitu amatir sadar anda Indonesia itu di situ pemahamannya kalau orang marah nafsu sok nafsu atau, maka kesimpulannya nafsu jelek kan nafsu itu jelek nafsu itu jelek tapi kalau anda mau makan nggak nggak enak makan disebutnya nggak nafsu makan maka cari obat untuk nafsu makan kurang nafsu makan beli jamu nafsu makan artinya perlu apa perlu nafsu tak liar tuh di satu pihak nafsu digoreng di lain pihak kurang nafsu malam Jumat diajaki oleh istrinya halal pak malam Jumat eh nggak nafsu Kurang nafsu-nafsu beli jamu tangkur ramuan madura. Normal ngomong begini enggak. Enggak porno. Kok oh, kamu juga produk itu? Yang penting halal. Ya Kurang nafsu-nafsu beli jamu nafsu-nafsu. Jadi nafsu penting. Kurang nafsu sholat beli jamu air mancur nggak bikin sido muncul nggak bikin yang ada di surya laya la ilaha tuh ayo mau kemana saya aja yang ketua umum majelis ulama ke sini untuk bidang itu khususnya ya nafsu itu dipahaminya terlalu dangkal Indonesia ini memahami kalimat keagamaan Mungkin karena di desa keperluan terlalu cepat ngomong. Fitnah coba. Saya mendengar fitnah baik apa jelek? Baik apa jelek fitnah itu? Membahayakan apa enggak? Besar dosanya apa enggak? Lebih besar daripada? Lebih besar daripada? Yang kenceng kalau ngomong lebih besar daripada? Nah, keliru kamu. Enak kalau ngomongnya udah kenceng lalu sebut keliru gitu. Karena di Indonesia memahami fitnah adalah menuduh. Ayatnya jelas al fitnah tuh asyadu minal qatli. Tiga orang anak lagi kepada main, main gundukah atau main apa ya utik disebutnya. Pokoknya main congklak umpamanya, tiga orang. Eh, tercium bau kentut. Kata yang satu, modal ya karena bau. Lalu dia ngomong modus. Lu kentut ya. Eh fitnah. Al tuh asyadu minal Coba bawa ke sidang ilmu S1 aja dulu. Judulnya adalah tentang fitnah dengan dalil al fitnatu asyadu minal Penelitiannya tentang kentut anak. Jadi di situ disimpulkan bahwa menuduh kentut lebih besar daripada membunuh. Oh, Anda ketawa. Kenapa ketawa? mentertawakan hukum yang saya keluarkan padahal berdasarkan Al-Qur'an. Qur'annya benar, yang keliru pemahamannya. Itulah Indonesia. Untung ada anak bodoh ini. Tahu ngabimbingnya itu. Kenapa saya cium tangan terus pada beliau? saya memandang beliau adalah kepanjangan tangan pengersa abah bagi saya. Pengersa aang, pengersa uak, akeh, dan lain-lain. Oh, kok diem? fitnah itu Buka tafsirnya. Antara lain, memperjuangkan agama. Mendapatkan fitnah itu ujian. Ujian. Fitnah itu ujian, cobaan. Seperti Bilal. Ia harus dicambuk, ia harus diterlentangkan di atas pasir panas. Ditindih dengan batu besar, dicambuk terus menerus. Asyadumil Dari satu sisi itu lebih berat daripada orang yang langsung terbunuh. Bahkan al-fitnah itu asyadu minal Asyirku. As Menduakan Tuhan. Itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Kalau diurai ada syirik jali Nyata-nyata mempertuhan selain Allah Ada syirik hofi Di dalam kalbu ada penyakit Sama aja lebih besar daripada membunuh Kalau mau ditarik pakai ilmu tesau Hmm Ini yang harusnya Indonesia, Indonesia menuduh itu bahasa Arabnya bukan fitnah, nak kodpah. Maka dalam pikir disebut hadul kodab. Ponis-ponis hukum bagi orang yang menuduh. Kodbah namanya. Tapi nggak populer kodbah di kita. Ya. Nambah lagi syirik di kita. Syirik adalah iri. Ditambah dengan iklan pepsoden. Ketika si putri memegang sikat gigi diambil oleh yang putra syirik. Makin kuat lagi orang memahami bahwa iri itu syirik. Masya Allah. Iri itu bahasa Arabnya hasad. Bukan hasud. Hasad. Hasadun. Ya, itu iri. Kalau syirik itu menduakan Tuhan. Musyrik itu. Syirik itu masdar daripada syarokah sedangkan isyrok adalah asyroka. Tuh, coba pakai ilmu. Penting ilmu. Penting, jangan sebut belajar tarekat. Gak usah belajar ilmu. Untuk apa ada hikmah ilmiah Ditilu lah, pangkar Abah itu luar biasanya di situ. Ayo, ey, belajar pengamalan, tapi bingbing -bing dengan ilmu. Ya, bimbing dengan ilmu. Jangan lepas dari ilmu. Kalbu akal ruh nafsu. Jadi kalbu adalah dimensi batinnya. Kalau mau pakai bahasa ekstrim, kalbu adalah dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Apa katanya? Kayak nggak berani kamu ngomong gitu? Apa katanya? Lagu ada kalak nalin fi ahsanita asani takwim yang sering dibahas adalah lihat wujud manusia. Lihat hidungnya. Tidak seperti hidung ayam. Betul itu asani takwim. Lihat bulunya. Ayam marah-marah pada manusia. Karena bulunya disebut sama. Di punggung bulu ayam, di paha bulu ayam, di dada ayam, di nasirah bulu ayam, di nabuntut bulu ayam. coba jalanmak diluhur rambut luhuran panon hais nukaharep bulu panon Luhurn biwir kumisgadojang bu lewat kira-kira Kyai -kira sengaja melewat apa lupa Masa kesenangan harus lupa. Tapi ada kaidah wa hadbu mayulamu jaizun Zaidun indakum. 20 hari Alfia selesai di Azainia Az sebagai khodim Suryalaya. Ya. Sebagai khodim Suryalaya saya terus memperdalam ilmu untuk kader-kader dai-dai terikat ke depan. Supaya da'inya tidak limbung, kalau kurang ilmu nanti dawahnya limbung begitu ditanya. Abdi <gulau> Bagaimana menjadi benteng tarekat anda kalau ilmunya sedikit? Ya, ayo belajar, belajar, belajar. Di antara adab torikot yang saya tulis 24 dari Al Anwarul Qudsiyah ada Al Mutolaah, artinya menambah pengetahuan, menambah Bacaan perbaiki yang merasa bacaannya belum sesuai dengan tajwid. Jangan terlalu cepat berkelit. Pak bacaannya salah. Shhh, yang penting kalbu. Ya benar sih, benar sih. Tapi juga kalau bacaan jelek kan gak enak ke telinganya. Sholawat Bani Hashim. Allahumma Alam Nabi Muhammadin ala alihi wa salim taslima da nah, di sarwa kenana jeng kopok konang pan kendeng dek buah kopi rarang wa <k lässt dukungills> jadi Pak Jajan nggak boleh yang begitu, bukan nggak boleh. Kalau bisanya cuma gitu, begitu aja dulu. Tapi jangan terlalu istiqomah begitu. Adakan perbaikan-perbaikan. Kan gitu ya? Ulah, pokoknya orang yang seumur hidup mau bisa diomekan. Itu penting. Kalau bu. <tuh> itu zindik itu. Kezindikan. Ya, sudah hinggap dalam diri. Virus zindik. Hati-hati. Baik. Nih, adab-adab Torikoh yang 24 itu. Dari 500 halaman Al-Anwarul Qudsiyah yang oleh pengersa Abah saya diberikan izin membaca melalui Al Mukarram. Pengersa Aang di dan saya diberi oleh beliau yang fotokopinya karena dulu Anwar Kursia sulit. Setelah saya baca selesai 500 halaman, saya singkat menjadi satu halaman. Dibekalkan kepada para ikhwan. Ikhwan pertama yang meminta adalah Singapura, Malaysia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ma'aksara adab al muridi fit tariki, alaika bil ilmi wal amali bit Betapa banyak tatakrama seorang murid dalam tarikot. Alaika mesti kamu bil ilmi mengetahuinya, wal amal dan amalkan bit dengan nyata. Zi arba'atu aishruna arjul barokah. Ini 24. Karena kenapa 24 Pak Jejen? Ajrul barakah bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun 24 huruf Sama dengan sirul asror kita ikuti Yakinu kabi anna <syaihoka mursiduka> Yang pertama keyakinan bahwa gurumu adalah mursidmu Ini selingan ini yang sedang saya bahas kalbu tadi ya jangan lupa Tapi karena saya ngomong adab barusan jadi selingannya segini Panjang juga Dua jam selingannya nggak apa-apa Ya kinukabiana syaikhu kamursyid. Jangan ragu-ragu. Syekhmu pangarsa abah adalah mursyidmu. Ini gimana pajian antara syekh dengan mursyid? Oh, perlu itu. Syekh pada awalnya syekh itu adalah orang yang tua umur. Aki-aki bengkung barobaronya ho ilmu. Bodoh kata toloi, "Ah, syekh Arab." Di kampung saya ada Syekh Ajum. Ki Ajum? Syekh Icup. Kicuk. Syekh Ibong. Kalau bahasa Syekh menurut bahasa sehari-hari. ya. Tapi kalau Syekh yang dimaksud di dalam ilmu adalah orang yang tinggi ilmunya. Walaupun beliau masih muda. Syekh. Di Mesir ada Syekh Ashraf Orang dari dunia mana-mana menziarahi makam beliau. Termasuk saya. Datang ke makam beliau bersama Al mukarram Ustadz Ali dari Singapura dan rombongan. Saya menangis di makam beliau. Orang bertanya kenapa Pak Jen menangis seperti itu? Malu saya. Kenapa malu? Pak Yai malu. Saya hasrat tujuh tahun jadi Syekh. Saya. saya sudah 40 tahun tak jadi Syekh. Saya, saya hasrat tujuh tahun jadi wali. Ya, jen jadi wali-wali. Nah, iya. Jadi wali hente atau ngilu-ngilu wali Viraku sugan jadi penumpang. Ya masa jadi masinis semua. Ya <laughs> kereta api dari Bandung ke Surabaya masinisnya satu dua orang lah. Penumpang kalau masinis sampai penumpang juga jadilah penumpang yang baik. <laughs> Kita ini penumpang penumpang yang baik tapi penumpang yang yang mengikuti. Nah mursid. Mursid yang dimaksud dalam tasawuf adalah orang yang sudah melaksanakan perjalanan menuju Allah dan dia sudah sampai dan diberi izin oleh Allah untuk membawa ruh orang lain kepada Allah. Terus supaya jelas mursid-mursid itu, jangan sampai orang banyak ngaku-ngaku jadi mursid, mutasyiyah, mursid-mursid dan saya wah bak, kalau targetnya pengen jadi mursid. Pakai politik aja sedikit mudah. Cari lembaga tarekat yang mursidnya sudah deket mati. Lalu saya jadi wakil, lalu dia mati. Jadilah saya mursid. Wow. Syekh Zainul Abidin. Tinggal pakai ini. Hidungnya mancung Al-Habib, Habib Zain. Nipu orang apa sulitnya Pak?